Olahan anu amis tur seger tangtuna merenah keur dikonsumsi nalika buka puasa. Sokomo eta kaolahan anu seger teh ngandung mangpirang jenis vitamin. Nya kawas kieu salah sahiji menu buka puasa atau takjil anu dijieun tina bumbuhan seger anu wangunna unik tur ngirut ati. Mampu ngahudang karep masyarakat keur ngonsumsi minangka takjil. Tika garnis anu sate kapola ngunyangkeun inovasi tina widang fruit carving and garnis kiwari nyieun menu kaolahan keur buka puasa atawa tajil. Bari ngagunakeun bahan tina bumbuahan, dirina medalkeun kreasi ngawangun mangpirang wanda atawa karakter sangkan katiten leuwih ngirut ati samemeh diasaan atawa dikonsumsi. Tika nyieun eta kaolahan keur buka di imah produksina di wewagan ku kulawargana. Dinamprona, tika mampu ngahasilkeun sababaraha menu kaolahan keur buka puasa. Dirina nembrakeun prak-prakan nyeuna teh henteu butuh waktu anu lila, upama geus biasa tur taparigel mah. Menu buka puasa jeunanana teh diantarana dawegan anu digambaran pamente sarta samangka dina wangun karanjang. Lian teh eta tika ge nyiptakeun mangragem karakter sato jeung kartun lucu tina bumbuahan keur ngirut karep barudak lebah ngonsumsi bumbuahan. Nah, ini ada termasuk seni garnis yang dimana garnis itu adalah hiasan makanan atau minuman yang dibentuk unik dan dapat dimakan. Di antaranya juga ada garnis for kids, yaitu yang dibentuk untuk anak-anak seperti dibentuk binatang atau karakter lainnya itu untuk menambah selera nafsu makan pada anak-anak. Tika garnis miharep eta mangpirang kreasi nate bakal dipigandrung ku sakumna masyarakat ti mimiti anu geus sawawa nonoman tepi ka kaum barudak. Diki Guntara, Bandung TV.